Bye guys. Ganti sebelumnya, Dinda bertanya ke Celine, apa maksud makna bareng Saka? Celine dengan santai menjawab pertanyaan Dinda jika dia memang habis makan siang bersama Saka. Namun Celine bilang kalau itu adalah sebagai ucapan terima kasih karena Saka sudah meminjamkannya mobil. Selanjutnya, Dante yang ingin memperbaiki rumah tangga dengan Celine mengajak Celine untuk makan malam bersama. Dante merasa sangat senang karena akhirnya Celine mau merencanakan program hamil seperti keinginan Jani. Tak hanya itu, Dante pun sebenarnya diam-diam ingin segera memiliki anak dari Celine yang menjadi pengikat cinta mereka. Pada saat makan malam yang begitu romantis tersebut, Dante memberikan seperangkat perhiasan emas untuk Celine. Mendapatkan hadiah istimewa seperti itu dari Dante bukannya membuat Celine bahagia, tapi ia merasa bersalah. Celine tidak nyaman dengan Dante yang begitu mencintainya, sedangkan Celine mulai kehilangan rasa cintanya ke Dante karena masih teringat Saka. Di sisi lain, hubungan Ariana dan Gavin mulai membaik. Abian sudah mulai dekat dengan Ariana. Ariana berjanji akan memperbaiki pernikahannya dengan Gavin karena ia tidak mau pernikahannya gagal lagi. Sementara itu, saat berada di restorannya Riri, curhat ke Ben kalau ia merasa cemburu melihat Abian begitu bahagia saat dekat dengan Ariana. Riri mengaku merasa ketakutan kalau Abian akan melupakan Riri karena sudah nyaman dengan Ariana. Ketika Riri dan Ben pergi, Dita datang ke restoran Riri dan menemui Tommy untuk membahas tentang Yuna. Setelah bertemu Tommy, Dita bilang kalau ia bisa membantu Tommy untuk bertemu Rama sehingga masalah Tommy dan Rama selesai. Meski hubungan rumah tangga Ariana dan Gavin mulai membaik, tapi Gavin merasa cemas berita skandal Ariana dan Saka akan mencuat kembali. Saat tengah berduaan dengan Ariana, Gavin bertanya apakah Ariana pernah bertemu Saka tanpa sepengetahuan Gavin. Polisi datang ke kantor Celine dan menanyakan soal salah satu karyawan yang diduga sebagai laki-laki sebagai kaki tangan Dion. Celine akhirnya mengakui terpaksa kalau ia yang telah memberikan Dion sumpangan karena diancam. Bagaimana alur cerita selanjutnya? Saksikan kelanjutan di sinetron Suami Pengganti yang tayang setiap hari pukul 20.00 waktu Indonesia Barat di ANTV. Okay guys, mungkin hanya itu STNTV bisa menayangkan bocoran alur cerita sinopsis Suami Pengganti. Dan jangan lupa kalian untuk menonton tayangannya langsung nanti malam di ANTV. Saya pamit undur diri, terima kasih.